Hai, aku Naila, siswi SMA Negeri 1 Tomohon. Seseorang yang memiliki cita-cita menjadi bintang. Tapi, tidak semua yang kuharapkan berjalan sesuai dengan yang kuinginkan. Kadang, kita merasa sendiri di dunia yang sangat luas ini. Bagai hidup sebatang kara tanpa seorang pun yang peduli. Tetapi nyatanya kita tidak pernah sendiri, karena bayang-bayang selalu mengikuti setiap raga. Ini si Pak Opa, nggak nyuruh juga, banyak banget maunya. Apa tuh? Ini kotak apa ya? Masa sih kotak sebagus ini ada di gudang? Apa sih kira-kira isinya? What's going on? What's going on? What's going on? Bukannya bantuin, malah nanya. Cuma datanya. Cuma datanya, sobat marah. Oke, siap ya. And action. Sik-sik si batu manikan di pojokan sembari kotanya mengindahnya sembang mengkacula-cula, sembang mengkacula-cula. Sik-sik si batu manikan di pojokan sembari kotanya mengindahnya. Cuklak-cuklak suang, suang eteng kelenter. Membuka tondong kudel, pak empong lerak-lerak. Sopong guyung dele agesir, sirpong dele kopong sir, sirpong dele kopong. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sabigi, diurung bari-bari. Mangga lepok, patah kayu bengkok. Tamara rupa kurang sehat, jadi latihan subuh lagi sampai sini. Dilanjut besok. Eh, Tamara, tadi pas latihan kamu kenapa? Tekunan naon ngan kecapean hungkul. Betul, nggak enak apa-apa kalau nak bilang salah sendiri. Iya, benar. Oke. Kalian tahu nggak sih? Dulu tuh ada senior kita yang namanya Sentari. Dia tuh ditemui meninggal beberapa jam sebelum dia tampil. Terus katanya dia meninggal gara-gara bunuh-bunuh. Oh my god, dia sok, masa ya? Oh my god, orang ada meninggal bukan ini alilahi. Lagi-lagi itu bukan bunuh diri, karena depresi. Depresi kenapa? Karena itu tugas.
kita lihat dong kita remaja-remaja jompo. Gara-gara tugas, jibun nggak selesai-selesai. Kagelnya bukan karena tugas, gunting buat lama. Eh, jangan bagi-bagi di sini, Moni. Nggak bagi, barang itu cuma review. Review. Kong, juga. Tadi apa dah? Tadi apa? Karena lu juga ikut cerita kan? Udah jam segini lagi. Keesokan harinya, entah mengapa aku lupa membawa selendangku. Padahal, sebelumnya aku tidak pernah lupa membawanya. Apakah ini hanya kebetulan? Atau ada suatu hal yang ditakdirkan untuk terjadi? Ini dia kotak yang kemarin. Ih, pas banget isinya selendang. Kok juga gak bawa selendang? Naila, sebentar. Ya, sebentar. Ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sendiri. Pada saat itu, aku tak tahu apa yang terjadi kepadaku. Rasa takut yang tidak terukur menyelimuti tubuh ini. Apakah aku pernah berbuat salah kepada orang lain atau membuat sebuah hati terluka? Untung saja saat itu teman-teman mencariku. Jika tidak, aku tidak tahu apa yang akan terjadi kepadaku. Kenapa sih harus disuruh nyari, mana serem lagi tempat. Tuh, udah ngebang tiga. Kok aja gak bisa diri. Sudah, Jo. Orang-orang mau lagi mencari Naila. Aku gak mau. Gak usah ada apa-apa di mana kita. Udah, Jan. Pelan-pelan, Jo. Cari inspirasi di mana? Di WC. Tuhan habis sibuk cari saya, tuh gak cuma ada di WC. Namanya juga panggilan alam. Panggilan alam. Nanti Tuhan sopangnya baru tahu. Biar ayah yang urus. Oh hantu, siapa mati pasung. Nah, kalau begini kan gagal. Nggak rupa tadi, baby saya. Ups. Masih sini. Ayo, ayo.
iya sih, mana sih Yandai? Aduh. Gak apa-apa, kan ada aku. Cerita bagaimana diriku diselamatkan. Ya, walaupun aku tidak tahu kemana perginya Sentari. Oh iya, daripada kita memikirkan hal tersebut, lebih baik mari kita saksikan pentas tari Sanggar Adiputra. It's showtime! Rasa sayang, sayangi, rasa sayang, sayangi, rasa sayang.